Halo teman-teman. Ini burung murai batu jantan balak 6 yang non ring. Di video sebelumnya burung ini sudah kepantau isian materinya ya. Selama saya rawat, burung ini rajin gacor dengan mengeluarkan tonjolan-tonjolan isian materinya. Seperti kapas tembak, kenari cililin labet dan lain-lain. Untuk usia burung ini masih tergolong muda ya usia pastel, mempunyai postur yang sangat ideal ya, tidak besar, tidak kecil. Dan burung ini ketika di dalam kerobong sungguh e, rajin bunyi sekali, nembak nembak terus tidak ada henti. Tetapi setelah dibuka ya seperti ini teman-teman. Nah burung ini sudah laku terjual dengan harga yang sangat terjangkau dan dibeli oleh teman kita dari kota Gresik yang sebelumnya beliau main ke rumah mengambil murai batu gacoran balak ya dan berselang dua hari beliaunya mengambil murai batu ini ketika beliau main ke rumah kami dua hari yang lalu atau dua hari sebelumnya burung yang diambil pertama itu dicas dengan murai Batu bala ini dan beliaunya sudah bisa memantau langsung sendiri isian materi sama uh, gaya tarung murai Batu ini ya Tetapi ketika burung ini dipantau sama uh, bapaknya yang dari kese ini burung ini tidak menunjukkan uh, gaya tarung yang luar biasa. Hanya mengeluarkan e, beberapa tembakan-tembakan isian materinya. Ya mungkin dari saya perawatannya kurang maksimal ya teman-teman. Karena rawatan yang saya lakukan itu rawatan harian, bukan rawatan settingan untuk lomba ya. Tentu rawatan lomba sama harian itu sudah berbeda ya. Mungkin teman-teman juga sudah berpengalaman di dunia murai batu. Dan seperti biasa, video ini buat dokumentasi untuk pengiriman burung. Biar teman-teman tahu dan yakin bahwa agen B Tulang Agung benar-benar eh burung yang sudah kebeli benar-benar kami kirim sesuai dengan nota pembelian ini nanti akan saya kirim ke kota Gresik menggunakan via travel dengan biaya ongkir 150.000 ya mudah-mudahan nanti setelah dirawat oleh peternak yang baru eh peternak perawat yang baru dan menemukan settingan yang pas ya settingan rawatan dan settingan EF yang pas mudah-mudahan burung ini bisa menjadi lebih bagus lagi mudah-mudahan eh, perawat baru ini bisa membuat batu ini nanti menjadi juara ketika dilombakan. karena beliaunya memberi eh, membeli spek untuk gantangan seperti biasa menggunakan Box keranjang buah seperti ini untuk pengiriman Dan mungkin-mungkin bertanya apakah burungnya nanti tidak stres Tentu stres ya teman-teman Ketika burung dipegang Terus dimasukkan box seperti ini pasti stres Tapi nanti dikondisikan Paling tidak ya 5 hari atau 1 minggu Burungnya akan normal kembali Dan tentunya pasti eh, bisa ngacor kembali ya Nah, ini kondisinya sangat sehat sekali. Tidak ada minusnya. Berarti sudah layak untuk saya kirim. Nah, ini teman-teman. Masih muda banget, usia pastel dan no minus ya ini. Badannya gemuk sekali ketika dipegang itu makmek. Dan ini motifnya. Isian materinya ini tergolong komplit ya. Power juga masuk. Ya mudah-mudahan nanti setelah di setting yang lebih tepat, burung ini bisa diandalkan di gantangan. Tentunya di Kota Gresik Ya Amin Amin. Nih, powernya oke, okay, isan materinya oke. Okay. untuk menu EF yang saya berikan setiap hari itu eh, jangkrik alam 8 per 8 menggunakan fur leopard warna hijau mandi seminggu satu kali penjemuran seminggu dua kali kalau embun dua kali dalam satu minggu itu rawatan yang rutin saya lakukan untuk setiap burung yang ada di agen Pit stok semuanya rawatannya seperti itu ya teman-teman oke terima kasih salam kicamannya dari agen Pit tulung agung